Hai guys, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia. Di video kali ini Family Vlog mau melakukan perjalanan ke Desaru ya. Dari Singapura ke Desaru naik kapal ya, kurang lebih 2 jam nyampe Desaru. Dan ini ya tempat pembelian tiket mau ke Batam atau mau ke Desaru ya, di sini ya. Dan ini ya suasananya pagi hari ya, udah mulai ramai. Lihat ya guys, ini ya mereka pada antri mau naik kapal ya. Dan ini kita mau ke Desaru, naik kapal menuju kapal ya. Kita lihat ya guys. Ini perjalanan pertama kali ya naik kapal dari Singapura ke Desaru ya, naik kapal. Ini ya guys, udah mulai ramai. Mereka pada mau masuk kapal. Mama. Mama panici. Papa di naben. Dan ini ya guys, banyak kapal besar ya. Kapal besar ini dari berbagai negara ya, antara Singapura, Malaysia, dan ada yang Batam juga. Dan ini ya guys, udah nyampe di Desaru Coast, udah nyampe. Desaru ini ya, sebuah pulau, pulau yang punyanya Malaysia ya. Yang di sana ada waterpark. Kita akan tinggal di Hard Rock ya, Hard Rock Hotel. Ini ya guys, udah nyampe balai ketibaan. Dan di sini mau pemeriksaan paspor ya. Kita di sini mau pemeriksaan paspor. Nyampe Desaru hujan ya, musim hujan. Dan ini ada mobil Tesla ya, mobil listrik model X ya, yang harganya sangat mahal dan luar biasa ya, model X. Dan karena hujan ya, kita dijemput oleh bus. Dan ini perjalanan menuju hotel ya. Oke guys, ini ya kita udah nyampe hotel. Dan ini ya suasananya, kita nyampe sana itu siang ya, dan masih belum ramai juga. Dan ini ya suasana check-in di lantai 2 ya. Ini ya kita check-in mau masuk hotel ya. Dan seperti ini ya guys suasananya. Ya guys, sebelum masuk kamar hotel kita dikasih minuman segar ya ini ya. Dan sekalian kita mau makan siang juga di sini. Kita lihat ya guys menu makan siangnya. Ini ya guys, kita pesan nasi goreng, juga ada laksa ini ya. Laksa sangat pedas sekali. Dan nasi goreng kampung ya. Sama ini ya kesukaan anak-anak. Dan ini ya kita mengambil foto bergambar ya di dalam kapal buat kenangan ya, nanti waktu anak-anak besar
Nih ya, kita berfoto waktu makan juga. Dan ini ya, depan Hotel Hard Rock. Oke guys, terima kasih ya telah melihat video family vlog kali ini. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, supaya berkembang. Dan terima kasih. Bye-bye.